Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Icabe. Seperti biasa, sebelum kalian nonton jangan lupa di subscribe, di like, di comment, and di share ya ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video aku. Nah ini itu barang-barang kalau misalkan aku promosi dikit ya. Kalau teman-teman mau beli barang-barang murah kayak wajan ini anti rengket itu cuma 50.000 aja. Tapi nanti aku taruh juga linknya di bawah atau bisa follow Instagram aku, klik link di bio aku, itu barang-barang murah yang ada di Shopee, atau bisa belanja juga di TikTok Shop aku. Pada saat aku live itu sering banget dapat harga-harga murah. Oke, skip lanjut. Nah, ini aku sekarang mau jajan di Ciputat. Jadi aku mau ngasih merekomendasiin makanan kerang yang murah tapi enak, cuman 10.000-an aja di Ciputat ya. Nanti aku liatin ke teman-teman rasanya gimana, harganya apa, pada saat masak juga aku liatin. Oke, jadi jangan di skip. Kalau mau lihat kelanjutannya di subscribe, di like, and di comment. Nah ini sebelum berangkat kita tutup dulu rumahnya biar nggak. Jadi aku tuh suka bikin apa sih namanya? Terus suami aku. Casannya tinggal. Kan yang tinggal. Aku tuh suka bikin story. Jadi banyak yang komen kak, kenapa storynya nggak di apa? Nggak dibikin konten aja. Ya udah, akhirnya kita bikin konten di YouTube guys. Nah ini mau bikin jajan kerang. Jadi kalau kalian mau lihat keseharian aku, jajan-jajan aku, yaitu bisa sih dari YouTube. Sekarang aku mau aktif lagi di YouTube guys, karena udah lama banget nih YouTube nggak diisi gitu. Kita sambil jalan ya. Oke guys, nah ini aku udah sampai di tempat kerangnya. Ini menu-menunya, satu porsi itu 10.000, kalau paket lengkap itu 35.000. Nah ini menu-menunya, dia ada kerang ijo, kerang putih, ada udang. Ah, ini cara abangnya masak ya guys. Jadi masukin bumbunya, bumbunya udah jadi gitu. Mereka bikin di rumah mereka sendiri. Jadi yang punya ini orang Padang. Tuh kalian bisa lihat sendiri bumbunya kayak gitu, dimasukin, terus dikasih air, terus dimasukin deh kerangnya. Ini bener-bener enak. Sebanyak ini cuman 10.000 aja. Kalau kalian mau order boleh langsung datang di UIN, dia depan Alfamart, seberangnya Alfamart dan lurusan Masjid Fatullah. Kalian patokannya UIN aja. Terus ada Alfamart di seberangnya banget, di samping Masjid Fatullah. Dan ini harga menunya mulai dari 10.000-an aja. Ini murah banget sih. Jadi buat orang-orang di wilayah Ciputat boleh banget mampir ke sini. Nah ini aku udah selesai buat beli kerangnya dan lanjut pulang. Nah nanti rasanya gimana, bentuknya gimana, aku akan review dan makan pada saat udah sampai di rumah. Oke okay? Hai guys, ini aku udah sampai rumah nih ya. Ini mangkoknya dan ini kerangnya. Tuh, ini kerang dan mangkoknya. Ini aku mau masukin si kerangnya ke dalam mangkok. Sayang, boleh tolong nggak masukin ke sini? Ini ada suami aku. Sini dulu, sayang. Hai. Kan suami sudah masuk YouTube, Is. Yes. Is, sini dulu masuk. Dia tuh nggak ada. Masuk dulu. Nih ya, ini suami. Hai. Maaf ya guys, agak gelap. Soalnya memang lampunya nggak begitu terang. Nih, kita masukin sini. Ini harganya cuma 10.000 tapi banyak banget loh. Seriusan. Wow. Muat kan ya? Muat kayaknya. Kayaknya nggak muat ya. Coba deh. Masukin dulu. Wow. Dan ini beneran enak loh. Saus Padangnya tuh enak banget. Enak gak siang menurut kamu? 10.000. Dimana lagi dapat kerang cuma 10.000 dan saus Padangnya tuh enak. Tuh. Wow, enak banget sih tuh. Nih ya, ini kuahnya nih lihat. Enak banget. Pedes cuy, tapi enak banget. 10.000, sebanyak ini. Kita makan ya. Karena aku belum ada beli meja, tapi kita beli meja buat kita tutor makan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini kerangnya. Wow. Enak banget. Gak apa-apa hidupin lampu ya. Ntar ya guys, hidupin lampu dulu. Terang kan? Tapi kayak ada apa sih? Garis-garis gak apa lah ya. Tadi gelap banget.
Nih, lihat sendiri makanannya. Kita no edit, no sensor, guys. No edit, no sensor. Tuh. Wow. Apaan? Enak banget sih ini. 10.000 doang. Tuh. Yang ketiga. Cobain. Semua orang yang kesini pasti balik lagi. Gak pernah gak balik. Enak banget. Dan ya, kuahnya tuh kental. Dan yang bikin asli orang Padang. Rambunya itu benar-benar orang Padang. Enak banget. Pokoknya kalau kalian ke UIN mau beli makan atau lauk nih, aku rekomendasi ini nih. Karena emang enak banget. Enak banget, guys. Dan pedas. Oh ya, tadi satu paketnya ada yang 35.000. Nanti kita max review yang paket lengkap. Jadi malam ini kita review yang kerang doang. Oke? Kalau kalian mau aku review, komen di bawah kira-kira mau aku review makan apa. Jangan lupa di-subscribe ya. Bye-bye, pedas kekumulan.